Setelah beberapa hari isu mengenai pemandu yang difitnah, kini akhirnya keluarga arwah tampil meluahkan perasaan dan berkongsi mengenai tindakan yang akan mereka ambil. Pelik tapi benar. Selepas tersebarnya rakam layar ini, tiba-tiba sepasang suami isteri tampil membuat permohonan maaf secara terbuka. Tetapi, dalam masa yang sama, mereka juga menafikan pelibatan mereka dalam video tersebut. Yang menjadi persoalan, jika tidak bersalah, kenapa perlu tampil buat permohonan maaf? Anda Encik boleh bandingkan suara isteri saya dengan suara dalam video itu? Memang tak kena mengena, Encik. Bukan kami yang buat, tolonglah berhenti kencangkan kami macam ni. Bukan kami yang buat, dan dari kepada arwah keluarga tu kami minta maaf banyak-banyak. Bukan kami sengaja buat, memang bukan salah kami. Kami cuma share saja. Biarpun video fitnah tersebut dikatakan telah dipadam, namun pihak polis dengan kerjasama SKMM tetap mampu mengesan video tersebut dan membuktikan siapakah individu yang bertanggungjawab. Oleh kerana ia ingin melibatkan maruah, maka ahli keluarga sepakat untuk meneruskan tindakan saman. Dia mabuk ni. Tangkap dia tak. Ni mabuk ni.